Apa kamu pernah mendengar tentang beruang madu? Di antara 8 spesies beruang di dunia, terdapat satu yang hidup di Indonesia. Mereka disebut dengan beruang madu, namun di luar negeri hewan ini biasa disebut dengan beruang matahari. Karena beruang ini memiliki corak di dadanya yang terlihat seperti matahari. Meskipun disebut beruang madu, mereka termasuk omnivora yang juga memakan serangga, akar, dan buah-buahan. Beruang madu adalah spesies beruang terkecil di dunia. Meski memiliki ukuran yang kecil, hewan satu ini sangat agresif dan tidak segan-segan menyerang apabila diganggu. Mereka juga bisa ditemukan di negara-negara Asia Tenggara. Sayangnya, makhluk satu ini banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal, entah dijadikan peliharaan ataupun untuk diambil empedunya. Populasi burung madu telah berkurang 30% dalam 32 tahun terakhir, membuat mereka masuk dalam daftar spesies beruang yang terancam punah.